Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Trans ID. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di terminal bus Kudus, dan hari ini saya mendapatkan kabar bahwasanya Mbak Lina Ozura atau driver cantiknya Agramas hari ini rolling Muria bawa HD 001. Saya tadi mendapatkan kabar dari instastory beliau, Mbak Lina, di IG-nya membuat story bahwa dia tadi sudah sampai terminal Pati sekitar 15 menit yang lalu. Nggak tahu ini mungkin sudah lepas terminal Pati ya. Dan di terminal Kudus sore ini baru ada satu bus Agramas, satu Sahala, sama satu PO Haryanto dan Berlian Jaya Langsiran. Ini Agramas Dian, baru satu unit. Kita tunggu saja kedatangan dari Mbak Lina Ozora atau driver cantik Agramas, karena kemarin banyak yang request ya, banyak yang request, ayo Trans ID ke Wonogiri nyamperin driver cantik. Nah, ini mumpung driver cantiknya lagi di Kudus rolling Muria, kita gak usah ke Wonogiri, alhamdulillah ya. Jadi, yuk sekarang kita lihat-lihat bus yang masuk sebelum nanti busnya Mbak Lina masuk terminal Kudus. Masuk satu unit Agramas 1626 WM091. Baru masuk satu unit dari PPJ Berlian Jaya. Ini tim Bojonegoro. Masuk ER Gladiator Sukolilo Parung. Terus ini ada Sahala, Sahala 24 seat. Ini longgar banget ini dalamnya. Ini gepreknya robaan ini. Dulunya Jetbus 3 biasa. Ini Wamoza Jepara Bogor. Ini ada Basu Dewa. Baru masuk satu unit Agramas BM085. Baru masuk HD002. Ini temannya HD01. Ini jurusan Bogor. Ini ada Pucuk. Tadi yang Mbak Lina bawanya yang HD01. Ini yang 02, jadi yang satunya lagi. Kita tunggu saja kedatangannya. Wih, keren ya Agramas ya, tronton. Scania Trans Jawa. Yang Mbak Lina tadi bawa yang Sukolilo. Sukolilo ini, Sukolilo Kota Bumi barengan sama nanti armadanya Pak Biru. Ternyata ini berarti tadi pindah ke 002. Langsung dibawa oleh Mbak Lina sendiri. Yuk kita samperin. Tak kira tadi bawa yang 001, soalnya tadi di Instagram itu bawa 001, tapi pindah 002 ternyata. Nih Kang Mau, subscribe juga ya Kang Mau. Ini seputar Muria, hunting bareng ini. Nggak tahu Mbak Lina bawa berapa PP ya bawa ini. Kita nantikan saja.
Lina, selamat malam. Ini lagi di mana, Mbak? Kudus, tumben bawa unit kemuriaan nih, Mbak. Iya, karena kan busnya sampai satunya lagi libur. Terus mocok nih yang ini dulu. Berarti mocok ini berapa PP, Mbak? Gak tahu, nunggu sampai supirnya masuk. Ini berarti dari Sukolilo? Dari Sukolilo. Ini Mbak Lina, di bawah unit Muria Raya ini baru sekali apa sudah pernah sebelumnya? Baru sekali sih. Baru sekali? Iya. Belum sempat ngobrol-ngobrol, tapi Mbak Linanya sibuk ya. Mungkin nanti kita next bisa ini ngobrol, nggak tahu nanti di Sukolilo atau di mana. Nanti kita minta ini sama Mbak Lina. Langsung jadi primadona. Ini STJ sudah pada berangkat. Berangkat paling awal dari Terminal Kudus. 085 mau berangkat. Oh ya teman-teman, ini mohon maaf kalau kameranya agak ini karena memang tadi dadakan, jadi nggak dari rumah ya nggak bawa kamera, dadakan langsung ke ini ke Terminal Kudus untuk ngikutin Mbak Lina bawa 002 ternyata. Mohon maaf ya kalau kurang bagus gini. Ini Hulken STJ. Wah, seramai banget. Kata-kata le. Kata-kata. STJ Hulken. Ini jurusan Tanjung Priok. BM084. Mbak Lina persiapan berangkat. Dapat bingkisan Mbak Lina. Mendadak menjadi sorotan ketika Mbak Lina Agramas bawa HD-002 karena memang ini pertama kalinya Mbak Lina bawa dari Muria Raya. Tapi mohon maaf gak sempat ngobrol banyak karena memang Mbak Lina lagi bertugas dan gak bisa diganggu agak lama. Mungkin next kesempatan kita bisa ini bisa apa ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Lina. Dan tadi juga gak persiapan juga sih karena gak dari rumah dan langsung terus ke Terminal Kudus cuman bawa HP saja. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dari Kayen masih kurang satu penumpang. Ini Zami berangkat BM088. M050 pucuk berangkat, sementara tinggal
ini aja D002 aja karena penumpangnya tadi kalau nggak salah kurang satu. Dan ini nanti langsung putar balik paginya langsung dari sana. Mbak Lina berangkat menuju Kota Bumi. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Rame banget jalanannya. Oke teman-teman, ini di Terminal Kudus masih ramai banget. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf kita tidak hunting sampai armadanya keluar karena nggak bawa kamera ya tadi. Saya cukupkan videonya sampai di sini dulu. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.